Lanjutnya Sheila, ya. Jalur sempit, trek curam dan licin, tapi tidak menyurutkan langkah komunitas Jeep dari Bone. Betul Zen, dan tidak hanya itu, mereka juga sekaligus membuka jalur di kawasan hutan Bontocani. Jalur hutan ini akan menghubungkan Kabupaten Bone dan Goa. Jalur sempit di tengah hutan, trek curam dan licin, hingga sungai berbatu. Menjadi santapan puluhan pecinta mobil Jeep yang tergabung dalam komunitas Jeep Bone, Sulawesi Selatan. Bukan sekedar menyalurkan hobi, aksi pengendara Jeep ini juga sekaligus membuka jalur di kawasan hutan Bontocani. Jalur hutan ini akan menghubungkan Kabupaten Bone dan Goa. Meskipun belum bisa dilintasi kendaraan komersial, jalur baru ini sudah bisa dilalui masyarakat desa dengan motor atau sarana transportasi tradisional. Tapi ada sedikit rintangan karena ada jalan runtuh sehingga tidak bisa tembus. Tetapi untuk wilayah Bone ini alhamdulillah semua bisa memotong-motong sekarang. Berlangsung 2 hari, para pengendara menempuh jalur sepanjang 140 km. Komunitas juga berharap tidak ada lagi wilayah yang terisolir dengan aksi ini. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.